KBR Inspiratif Terpercaya. Baju baru alhamdulillah dipakai di hari raya, nggak ada yang nggak apa-apa. Kudu ada dong, kan lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran harus selalu pakai baju baru. Ih, kena kecil aja. Meskipun memang ada hadis yang bilang kalau sunahnya Idul Fitri itu memakai berhias, tapi bukan berarti harus baru. Yang penting bersih, yang penting enak dilihat, sopan, dan yang pasti nggak bawa ketek ya. Nah, kita nggak perlu harus selalu baju baru. Yang penting adalah sunah-sunah lainnya seperti sholat Idul Fitri, berkumpul bersama keluarga, itu yang jauh lebih penting. Lagian kalau uangnya dipakai buat beli baju baru mulu, nanti kamu bokek loh. Mending uangnya disimpan aja, lumayan buat tambah-tambahan biaya nikah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.